Ditambah lagi di daerah kita ini, masya Allah, untuk bulan-bulan seperti ini masih musim hujan, ya, dan sekarang sedang turun hujan dengan cukup deras, ya, sehingga mungkin membuat sebahagian jamaah kesulitan untuk datang, dan sebahagian yang lain, ya, berusaha untuk datang, ya, harus dengan bentor ini yang barusan turun, masya Allah, ya, ini sudah sampai di dalam, ya, dengan bentor, dengan berbagai macam cara, masya Allah. Mudah-mudahan semua ini dituliskan sebagai pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita sekalian, Bapak Ibu. Dan jangan lupa untuk kita berdoa. Di musim hujan seperti ini, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertama berdoa ketika turun hujan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita ketika turun hujan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya, ya, Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah, berikanlah hujan yang bermanfaat kepada kami. Dari sini juga bisa kita lihat, Bapak Ibu, dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ketika Nabi mengatakan Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah, turunkan hujan yang bermanfaat kepada kami, berarti ada hujan yang tidak bermanfaat, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta hujan yang bermanfaat. Turunkan hujan yang bermanfaat kepada kami, ya Allah. Berarti dipahami terbalik bahwa ada hujan yang tidak bermanfaat. Itulah hujan yang asalnya dia bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala turunkan karena air yang turun dari langit, hujan itu air yang berkah. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an seperti itu. Tapi terkadang itu sebagai tentara dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebahagian daerah misalnya banjir, ya, dengan curah hujan yang terlalu berlebihan mengakibatkan banjir dan sebagainya. Sehingga kita diminta dan dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajarkan oleh Nabi, dan ini masuk juga dalam pembahasan kita, ya, untuk kita tidak malu, ya, dengan mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Orang-orang di luar Islam saja, mereka tidak malu mengamalkan ajaran mereka. Ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang diajarkan dalam Islam adalah ketika turun hujan, Nabi ajarkan kita untuk berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, berikan hujan yang bermanfaat kepada kami. Atau Allahumma hawalaina la 'alaina. Ya Allah, berikan hujan yang turun di sekitar kami yang memberikan manfaat kepada kami, dan bukan hujan yang mencelakakan kami, membinasakan kami. Ya, karena ada hujan yang membinasakan, Bapak Ibu. Ya, ada hujan yang menjadi musibah, membinasakan.